Sudirlun, tingginya curah hujan yang melanda Kabupaten Simelu mengakibatkan banjir genangan di sejumlah titik. Banjir setidaknya merendam sebagian kecamatan Simelu Tengah, Tepah Barat, Tepah Tengah, dan sebagian kecamatan Tepah Selatan. Lokasi banjir terparah dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter terjadi di Desa Abail, Kecamatan Tepah Tengah. Kondisi ini memaksa mobil tak bisa melintas, sementara sepeda motor terpaksa menumpang rakit. Saya sudah koordinasi dengan BPBD untuk mengambil langkah-langkah konkret, termasuk yang kemarin saya ke Latiti juga harus dilakukan pembersihan di posisi sungai sehingga tidak merendam. Selain musibah banjir, bencana tanah longsor turut melanda wilayah Kepulauan Simelu. Sejauh ini belum ada laporan korban akibat musibah ini. Dari Sinabang, Sari Mulyasno, Serambi On TV.